and welcome back to my channel. It's Bawak Rezeki TV. So guys, ini aku nak buat vlog. Aku jalan-jalan sekitar rumah sebab aku tak pernah bawa korang tengok aku punya aku punya basikal elektrik tu. So actually aku dah upload IG yang lepas. So tapi IG tu lama. So aku beli skuter ni dah lama. Aku beli bulan 8. So sekarang ni bulan 2. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12, 1, 2. So 6 bulan dah aku beli. So tapi still lagi ada warranty, sebab warranty setahun je. So kalau nak tahu, aku beli dengan harga RM2,098 lah, hampir RM2,100 lah. Okay, so actually kedai skuter ni, yang tempat aku beli skuter tu kat kedai basikal Session 18. So nama kedai tu adalah Stone Bike. So kedai tu kat Section 19. So tak jauh dari rumah aku. Rumah aku dekat je dengan dia, dalam around 5 km je tu. So hari ni aku nak buat korang vlog jalan-jalan aku naik skuter aku. So aku tak ada gimbal. So sorry lah kalau video tu dia dah agak macam bergegar sikit. So sekarang ni dah pukul 4 suku. So aku tadi baru lupa makan. So aku makan lambat sikit. And then asal pun tak masuk lagi. So ada banyak masa ni, aku nak bawa korang jalan-jalan luar. So jom layan aku punya montage. Nak tak aku punya kura-kura? Jom. So ini dia guys, aku punya kura-kura. So ni bekas lama. Bekas lama ni aku dah, aku tak asing sebab bekas lama nampak kecil-kecil dah guys. So aku dah tukar pada bekas baru. So dulu aku ada 2, so sekarang ni aku dah 3, 1 ekor. Tu ada 2 ekor. So aku dah tambah 1 sebab kedai Cina dah lalang baik beli kura-kura. So kedai aku beli tu kat Cina 23. So korang boleh pergi nama kedai tu Ziang Long, gambar kat tepi ni. So dari jambatan. So aku rasa dia memang happy ke dapat bekas ni. So bekas ni macam tak nampak macam ni. Dia ada ni, ada ni dia. So tak apa. Ya, sekarang ni aku dah gerak. Actually sorry lah, ada tangan. Tak tahu lah kenapa nampak ada tangan. Sekejap ni. Kan best macam ni. Okay, kita buat macam ni lah. Okay. Tapi sekejap eh. Hello gang. Welcome ni. Sekejap. Aku terstop. So jom. So bukan area kau. Naik aku punya skuter. So aku baru lepas charge skuter ni. Sebab tadi semalam aku naik, aku press habis gila. Sebab kena kejanjir kan. So aku press habis. Aku dah cuba dah. Okay, so ini aku charge habis. Aku dah tak ada anjing lagi lah. So korang just stay tune je. Aku tak ada bawa laju mana. Okay, actually korang nak tengok padang yang selalu aku main dekat Olympia ni. So sekejap aku tunjuk dengan korang. Selalu main? Inilah padang yang selalu main. Padang ni, padang sini padang basketball. Tapi kita orang boleh je jadikan dia sebagai padang football. Dekat sini tempat yang selalu jarang gila orang main basketball. Okay guys, aku nak jalan kejap je, tak ada lah ke mana. Sebab aku takut bateri aku habis. Sebab petang ni aku nak guna, malam tak tarik aku ride guna skuter dengan sama kawan aku lah. So, aku nak tinggal lepas ni lah, cewa. Okay guys, benda ni dia tak boleh bawa pergi luar sebab ini kan motor. Ini orang panggil skuter ataupun basikal elektrik. Tapi kalau orang-orang Melayu kita, dia akan panggil basikal elektrik lah. Actually kawan aku pun dia ada beli juga. Tapi yang tu tayar dia saiz motor. Ha, so ini tayar dia saiz besar sikit daripada tayar basikal biasa. Okay, so
belok kiri dulu. Aku dah nak berdua lah aku rumah aku. Sebab aku tak nak jalan jauh sangat. Sorry lah kalau vlog ni macam pendek sikit kan. Sebab aku, apa orang panggil? Kita kena jimat bateri lah. Kita kena, sini kalau nak charge dia kena guna elektrik. So aku tak nak bazir elektrik. Aku tak nak beli elektrik. Aku melambung. So aku jalan kejap lah. Kanan tu. Ini kan? Okay, so aku dah nak berdua lah rumah aku. Tadi aku jalan tak tak ada jawapan sini. Jadi sorry, maaf. Tak pernah pun. Dorang. Dorang lah. So aku dah on way balik. So guys, itulah saja video kali. If kalau korang suka, korang boleh subscribe sini. Jumpa next video. Assalamualaikum. Jangan lupa hit 700 subscriber. Kau ada giveaway. Okay, bye. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.